Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Hari ini hari Rabu, jadi hari ini bukanlah hari buat kita ngepost video makan-makan. Tapi hari ini kita cuma mau kasih tahu kalian bahwa kita kemarin tuh sempat pergi ke Semarang, Dieng, Kudus, sama Demak buat traveling dan makan-makan dan ngelihat pemandangan yang bagus-bagus di sana. Dan kalian harus banget nonton videonya di channel Pesona Indonesia, dan linknya akan aku kasih di bawah sini untuk kalian nonton full trip kita di Semarang, Dieng, Kudus, sama Demak. Dan jangan lupa tulis komen kalian di videonya di channelnya Pesona Indonesia. Kenapa? Karena kalian bisa dapat kesempatan untuk menangin mobile stabilizernya dari Zhiyun. Jadi keren banget hadiahnya. Dan sekarang aku akan nunjukin video singkat aja untuk jadi trailernya, dan kalian tetap bisa nonton video fullnya di link yang ada di bawah sini. Jadi enjoy the video guys, dan jangan lupa selalu kunjungi destinasi-destinasi Indonesia karena nggak kalah bagusnya dari luar negeri. Budayakan pergi ke negara sendiri. Oke, selamat nonton. Kita lagi ada di mana hari ini, Gracia? Kita lagi ada di bus maupun pesawat. Jadi kita sekarang ada di mana, Gracia? Kita ada di dapur. Kayak bener-bener di atas air, dingin banget di sini. Kita langsung pakai tangan panjang. Jadi kita sekarang lagi di jalan menuju ke ini recommended place. Udah kelihatan kan oren-oren tuh? Parah, keren banget sih. Kita akan makan di tempat yang indah banget. Kita udah lagi dari mana nih, Gracia? Udah malam, tapi kita masih mau menjelajah. Aku rekomen banget sambal dabu-dabu enak banget. Kita kemana hari ini? Ini kayak sering tempat berkumpulnya Wali Songo gitu. Kita datang di saat yang tepat ya orang. Seperti yang konon kabarnya itu bahwa di sini memang. Sekarang kita lagi ada di mana nih, Gracia? Jadi di sini rame banget dan banyak banget makanan yang bisa kalian dapat ya. Oke, nggak cukup ya empat hari kayak. Masih butuh kira-kira 10 hari kalau kalian mau tahu semua. Tempat ini tuh pernah dijadiin tempat kayak uji nyali gitu ya. Kita harus mencontoh ini gitu loh, negara kita Indonesia ini. Itu menceritakan tentang tokoh-tokoh Mahabharata ya.